Sejumlah rumah warga di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan parah akibat musibah longsor dan pergerakan tanah. Sementara itu, puluhan rumah dan jalan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur rusak parah akibat banjir bandang Kali Surak yang berada di jalan utama Surabaya Malang hari Kamis sore. Musibah pergerakan tanah ini merusak belasan rumah warga di dua dusun, yakni Dusun Bungur Sari dan Tenjo Laya, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Pergerakan tanah ini mengakibatkan tanah retak dan merusak rumah-rumah penduduk. Sementara itu, tak hanya puluhan rumah, pergerakan tanah ini mengakibatkan tanah retak dan merusak rumah-rumah penduduk. Sementara itu, tak hanya puluhan rumah, jalan desa di Dusun Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur rusak parah akibat banjir bandang Kali Surak yang berada di jalan utama Surabaya Malang Kamis sore. Warga pun langsung membersihkan sisa-sisa lumpur dan sampah yang berada di rumah mereka. Tim Kontributor Berita 1.